and I came to assure you today of one thing. We will win. המלחמה הזאת היא מתאפיינת בזה שאנחנו לוחמים בשבע גזרות שונות, דבר שלא עשינו אף פעם. מעזה עבור ליהודה ושומרון, לבנון, סוריה, תימן, עיראק ואיראן. בכל המקומות האלה צה"ל תחת פיקודו של הרמטכ"ל והפיקוד של הגופים השונים פה פעל. ופעל בהצלחה רבה, לפעמים בשתיים ושלוש וארבע חזיתות בו זמנית. אני חושב שזה ראוי להערכה, ואין אחד שלא מבחין בעניין הזה. Memiliki satu musuh seolah tak cukup bagi Israel. Setelah satu tahun konflik Gaza, Israel justru seolah menarik paksa beberapa pihak di Timur Tengah terlibat dalam peperangan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pun mengklaim bahwa Israel berhadapan dengan 7 penjuru, menyusul eskalasi konflik Timur Tengah. Bersama saya Rizky Asindi, mari kita ulas situasi Timur Tengah terkini dan siapa saja 7 penjuru yang dimaksud oleh Israel. Konflik Timur Tengah kian meluas sejak Oktober 2023. Saat itu Hamas melancarkan serangan sebagai respons pendudukan wilayah yang dilakukan Israel di Palestina dan pengabaian hukum internasional oleh Israel. Setahun konflik Gaza, setidaknya 42 ribu orang tewas. Kini Israel juga menyeret sejumlah pihak dalam pusara konflik. Israel sendiri mengakui ada 7 penjuru yang kini menjadi lawannya. Siapa saja 7 penjuru tersebut? Pada penjuru selatan, Israel berkonflik dengan Hamas di Gaza dan tepi barat, serta Houthi di Yaman. Sedangkan dari sisi utara, kota Haifa Israel, tempat pelabuhan strategis yang menjadi gerbang jalur perdagangan, Israel menghadapi Hizbullah dan Suriah. Sementara dari timur, Israel melawan Iran dan kelompok bersenjata pro-Iran yang berbasis di Irak. Mari kita melihat konflik Israel versus Hamas dan menarik waktu mundur setahun lalu. Hamas merupakan kelompok bersenjata terbesar yang memperjuangkan Palestina dari penjajahan Israel. Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 kemudian berlanjut pada konfrontasi yang lebih luas antara kedua kubu tersebut. Pada akhir Juli 2024, Hamas memastikan petingginya Ismail Haniyeh meninggal akibat serangan Israel di Teheran, Iran. Hamas juga mengumumkan Yahya Sinwar menjadi pimpinan barunya menggantikan Ismail Haniyeh. Konflik Hamas dan Israel tak hanya soal saling serang, tapi juga saling sandra. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam saat itu menembus perbatasan Israel dan mengeklaim telah menyandra sejumlah orang pada awal Oktober 2023. Hal yang sama juga dilakukan oleh Israel. Gelombang aksi masyarakat Israel terus terjadi. Mereka memprotes Netanyahu dan mendesaknya agar menyudahi perang serta membebaskan sandra. Belum selesai urusan Israel dengan Hamas, situasi kembali memanas. Hizbullah di Lebanon menyerang sebagai wujud solidaritas perjuangan Hamas. Setelah Gaza, Lebanon pun kemudian menjadi sasaran Israel. Israel menyerang pusat pemerintahan di Beirut dan menyelisik keberadaan petinggi-petinggi Hizbullah. Usai tewasnya Komandan Hassan Nasrallah, pasukan Hizbullah semakin geram dan melakukan serangan lintas batas yang ditujukan ke selatan negaranya. Sekutu Hamas itu telah meluncurkan ratusan rudal untuk meratakan tanah yang diduduki Israel. Hizbullah kemudian memperluas area serangan ke Binyamina yang menargetkan kamp militer tempat berkumpulnya para tentara Israel. Serangan Hizbullah itu berhasil membuat sirine Haifa meraung dua kali dalam sebulan, menandai Hizbullah yang tak gentar untuk terus maju menggempur kota di Israel itu. Di sisi lain, sekutu Hamas, Jihad Islam Palestina, ikut memerangi pasukan Israel di tepi barat dan jalur Gaza sejak Oktober 2023. Situasi tepi barat beberapa kali memanas setelah Israel mengeklaim telah menghabisi petinggi kelompok Muhammad Abdullah di kamp pengungsi Tul Karem.
Pada penjuru selatan, Israel berhadapan dengan kelompok bersenjata di Yaman Houthi. Mereka mendapat dukungan politik yang kuat di Yaman, sehingga sebagian besar wilayah Yaman dikuasai oleh kelompok itu, termasuk Laut Merah. Houthi menyerang kapal perang AS, Prancis, dan Israel yang melintasi jalur perdagangan global di Laut Merah. Kapal-kapal yang juga melintasi perairan menjadi sasaran rudal dan drone Houthi dan memicu keresahan dan kekacauan rantai pasokan. Serangan Houthi itu berpengaruh terhadap kerjasama Israel dan negara pendukungnya dari sisi ekonomi maupun perdagangan. Lanjut, ada Suriah yang menjadi salah satu milisi pro-Iran yang terseret dalam konflik Israel di Timur Tengah. Suriah dan Iran saling mengenal sebagai sekutu dekat karena keduanya menjalin hubungan strategis dalam aspek pertahanan maupun politik. Sejak dulu, Israel bertekad menargetkan beberapa situs yang berhubungan dengan Iran. Sejak serangan Israel yang mendarat di Damaskus, kekacauan makin meningkat di wilayah itu. Banyak warga sipil menjadi korban dalam serangan darat ke ibu kota Suriah itu. Lalu, kelompok perlawanan Islam Irak dan Iran juga terseret dalam peperangan dengan Israel. Iran menjadi salah satu penyokong pertahanan dengan mengirimkan milisi Iran sebagai satuan aparat keamanan Irak. Sebagai bentuk dukungan untuk rakyat Palestina dan Lebanon, kelompok perlawanan Islam Irak telah meluncurkan pesawat nirawak yang menargetkan pelabuhan al-Rashrash yang dikenal sebagai Eilat. Dalam beberapa waktu terakhir, kelompok perlawanan Islam Irak menargetkan beberapa lokasi sensitif dan penting di wilayah yang diduduki Israel itu. Kelompok itu bersumpah untuk terus maju melakukan serangan terhadap target-target Israel dengan intensitas yang meningkat. Di sisi lain, Iran secara terang-terangan menolak perilaku Israel yang melakukan serangan terhadap Palestina. Negara yang dulu menjadi sekutu erat Israel kini menjadi lawan Israel. Sejak tewasnya pemimpin Hamas di Teheran, Iran di bawah pengaruh pemimpin besar Ayatollah Ali Khamenei bersumpah melakukan serangan balasan yang setimpal dengan perbuatan Israel. Manuver Teheran terus diluncurkan oleh Garda Revolusi Iran atau IRGC selama Israel masih menyerang dua milisi pro-Iran itu. Rudal Fadi 1 Iran yang menghujani Israel berhasil membobol Iron Dome yang jadi benteng pertahanan udara Tel Aviv. Rentetan serangan itu terus mengalir menargetkan fasilitas-fasilitas Israel seperti pangkalan udara, gudang penyimpanan senjata, bahkan hanggar pesawat jet tempur siluman F-35 yang dipasok dari AS. America and Israel must stand together. Because when we stand together, something very simple happens. We win, they lose. Di balik konflik Timur Tengah, Israel ternyata mendapatkan dukungan dan sokongan dari sekutunya. Seperti Amerika Serikat, merupakan aliansi utama yang telah mendukung Israel sejak 1948. Presiden AS Joe Biden telah menyatakan janjinya untuk mendukung Israel sepenuhnya. Juru bicara Dewan Keamanan AS John Kirby juga menyatakan AS secara ekonomi memiliki kemampuan yang dinamis untuk menyokong Israel. Associated Press melaporkan Amerika Serikat telah menghabiskan rekor setidaknya $17.9 miliar atau setara 279 triliun rupiah untuk bantuan militer ke Israel sejak perang di Gaza. Selain AS, dukungan Israel juga ada dari Inggris dan Jerman. Kanselir Jerman Olaf Scholz menyatakan dukungan negaranya yang tak akan pernah surut untuk Israel dan dengan tegas mengatakan bahwa suplai senjata akan terus mengalir dari negara itu. Wir haben nicht entschieden, keine Waffen zu liefern. Wir haben Waffen geliefert und wir werden Waffen liefern. Das ist die Haltung der Bundesregierung. Selain AS dan Jerman, Inggris, Prancis, dan Italia juga menyatakan komitmennya untuk mendukung Israel. Pejabat-pejabat negara itu mengecam serangan Hamas dan sekutunya yang berhasil membobol pertahanan Israel dalam beberapa waktu terakhir. Mereka tetap mendukung penindasan di Timur Tengah meski ada seruan dari resolusi Dewan Keamanan PBB.
Kekuatan 7 penjuru berhadapan dengan Israel yang didukung negara-negara Barat. Akankah ketegangan mereda sehingga tidak lagi jatuh lebih banyak korban? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya Rizky Asini pamit. Sampai jumpa di Brigade episode selanjutnya hanya di YouTube Kompas.com. Jernih Melihat Dunia.